Okay, saya merasakan bahawa itu sebenarnya adalah satu cabaran bagi setiap IPTA di Malaysia. Bagi saya, masa itu adalah masa yang cukup-cukup sesuai oleh kerana sebenarnya penjanaan pendapatan di UiTM sendiri sudah berlaku hampir 10 tahun. Untuk mencari pendapatan sendiri di Fakulti Film Teater dan Animasi khususnya, kami telah mempraktikkan benda ni sejak berapa tahun yang lepas. So jadinya saya kirakan bahawa ianya sebenarnya wajar. Kerana apa? Kerana di samping universiti melakukan kerja-kerja luar, dia sebenarnya memupuk para pensyarah untuk bekerja dalam industri masing-masing. Ini macam fakulti ni satu rumah. Okey, satu rumah. Bila pendapatan rumah itu dia berkurangan, berkurangan, maka the first thing that yang mak lah, kata dia kan, kalau mak atau keluarga dalam rumah tu, dia akan pesan ke anak-anak, nombor satu jimat duit. So nak jimat duit tu nombor satu ialah mungkin kita kurangkan penggunaan letrek, penggunaan kertas, which kita dah start practice about that, membaiki apa-apa fasiliti yang rosak supaya kita tidak perlu menggunakan berlebihan air. Ia membantu para pelajar untuk melibatkan diri dalam industri sebagai persiapan diri mereka sebelum sebelum melibatkan diri dalam dunia pekerjaan lah. Bagusnya sebab bila dia tarik dan kita perlu generate kita punya income sendiri, dia bagi especially pada pensyarah macam saya lebih banyak peluang untuk membuat practical work pada kerja scope saya. Staff dan sebagainya akan lebih kreatif dari segi menjana wang untuk masuk ke dalam universiti. Kita akan menjadi golongan yang lebih lebih berusaha dengan lebih padu. Kita akan melipat gandakan usaha dan ini sedikit sebanyak akan membiasakan pelajar dengan kerja-kerja di luar dan in a way akan prepare mereka sebab bekerja di industri kreatif, di bidang, di industri hiburan yang sebenar nanti tak serupa dengan apa yang mereka belajar. So jika di peringkat pembelajaran pun mereka dah didedahkan dengan kerja-kerja industri, insyaAllah bila mereka keluar nanti kita akan menghasilkan graduan yang lebih berintegriti dan lebih berkemampuan, insyaAllah.